Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 3 Maret 2024, tema renungan saat teduh kita dengan judul Siapa Tamu Hidupmu? Firman Tuhan terambil dalam Lukas 11 ayat 24 sampai dengan ke-26. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka berakhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kondisi dan kehidupan kami sangat ditentukan. Kami bergaul dengan siapa, kami kemudian bersahabat dengan siapa, dan kami membuka ruang hidup kami kepada siapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa tamu hidupmu? Di dalam doa pembukaan tadi dikatakan kita akan menjadi seperti apa sangat tergantung dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersahabat, dan kepada siapa kita membuka ruang hidup kita untuk ditinggali oleh yang bersangkutan. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kembalinya roh jahat. Kita tahu dengan jelas bahwa tugas yang dilakukan oleh Kristus, yang adalah juru selamat Tuhan, meninggalkan surga, datang ke dalam dunia, agar kita terlepas daripada kungkungan roh jahat, dengan seluruh sebab akibat yang ditimbulkannya. Di dalam hati kita, dalam hidup kita ada satu ruang, dan itu tinggal dipilih. Siapa yang akan bertahta di hati kita? Siapa yang akan bertahta di hidup kita? Siapa akan menjadi tamu yang spesial dalam setiap hidup kita masing-masing? Tentunya siapa yang diundang dalam hidup kita untuk menetap dalam hidup kita, maka itu akan menjadikan kita menjadi seperti apa dan kita akan menjadi siapa. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatinya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Di sini kalau kita gambarkan, kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, maka seluruh antek-antek kuasa kegelapan iblis sudah keluar dari hidup kita. Kemudian kita mengalami sebuah kelahiran baru dan kita diubahkan oleh Allah. Maka tatkala iblis keluar dari hidup kita, ruang kita menjadi ruang kosong. Itu tidak selesai. Sampai kemudian kita mengundang Tuhan tinggal di dalamnya, maka itu kemudian proses pertumbuhan akan terjadi. Tetapi tatkala kita mengusir setan, hidup kita tetap sebagai ruang kosong, maka dia akan kembali. Apa itu disebut dengan kuasa kegelapan? Tentu itu adalah perbuatan tipu daya yang dilakukan iblis kepada hidup kita. Tetapi di aspek lain, respon kita pun akan menentukan. Siapapun yang mengajak kita, tidak pernah akan terjadi apapun dalam hidup kita kalau kita tidak mengikuti ajakannya. Kalau kita tidak terlibat di dalam sebuah perbuatan yang dilakukan juga oleh pihak yang tidak suka dengan kita. Dalam hal ini tentu adalah iblis. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita akan seperti demikian. Apa dampaknya sewaktu iblis itu menguasai hidup kita? Tentunya adalah perbuatan dosa dan demi perbuatan dosa yang kita lakukan. Seluruh hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan yang diberikan oleh Musa dari Tuhan kepada Musa, itu kita akan langgar. Kita akan menjadi orang yang melupakan Tuhan. Kita akan kemudian berkata-kata sembarangan tentang Tuhan. Kita menjadi saksi dusta, kita lupa hari sabat, kita lupa menghormati orang tua, kita melakukan kebohongan, kita melakukan katakanlah sebuah tindakan-tindakan pencurian, bahkan membunuh, menjadi saksi dusta. Maka itu adalah perbuatan-perbuatan yang menjadi paket tatkala seseorang bergaul, tatkala seseorang bersahabat, tatkala seseorang membuka ruang hidupnya kepada kuasa kegelapan. Tatkala ditemukan kosong, bersih, tersapu, artinya itu adalah sikap hati mengundang. Sewaktu kita ingin mengundang seseorang datang ke rumah kita, tentu kita akan bersihkan, rapikan. Itu bentuk undangan dan kesungguhan untuk menerima siapa yang akan datang dalam hidup kita.
Sewaktu kita membuka ruang hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada kegelapan, maka kegelapan dan roh jahat itu yang akan menjadi bertata. Kegelapan dan roh jahat itulah yang akan menjadi tuan dalam hidup kita. Tetapi sewaktu ruang hidup kita yang kosong, yang kita bersihkan, kita menyambut tamu kehidupan kita, yaitu Kristus yang tinggalkan sorga, tidak hanya datang ke dalam dunia, tapi datang hidup di hatimu, tinggal di hatimu, bertata di hati setiap sahabat seperjalanan. Maka dalam proses itulah kita sedang mengundang sebuah tamu kehidupan Sang Juru Selamat. Alkitab mencatat, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk ke dan berdiam di situ. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, iblis itu tatkala kemudian sudah menggoda kita itu mirip seperti orang yang kecanduan narkoba. Waktu awalnya mungkin cuma sekian gram, saya tidak tahu karena saya tidak mengerti. Tetapi tatkala kemudian itu pintu pertama dibuka untuk iblis, maka firman Tuhan berkata, iblis akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya masuk ke dalam kehidupan orang tersebut. Bukankah orang yang sudah berbuat dosa dan membuka dirinya kepada iblis, makin hari dia makin buruk, sama seperti ketergantungan narkoba, ketergantungan zat adiktif. Kita tidak bisa melepaskannya, semakin melepaskannya seperti orang yang bergerak di dalam lumpur. Semakin dia bergerak, dia semakin tenggelam. Itulah contoh sewaktu orang bersahabat dengan iblis, bergaul dengan iblis, membuka ruang hidupnya sepenuh-penuhnya untuk iblis. Maka dia akan bawa 7 roh jahat lainnya yang lebih jahat dari dirinya untuk bertata di dalam hidup setiap sahabat seperjalanan. Apa yang harus kita lakukan sahabat seperjalanan? Tentunya kita perlu berdoa dan kita perlu berjuang bahwa tamu hidup kita adalah Allah yang datang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir di kandang domba, memberikan kematiannya itu untuk menyelamatkan kita, kebangkitannya menjadi jaminan hidup kita, lalu kemudian naik ke surga dan akan datang kedua kali menjemput kita untuk memberikan apa yang terbaik dan terindah dalam hidup kita. Mari sahabat seperjalanan, ada banyak hal yang kita bisa undang dalam hidup kita. Kalau yang kita undang adalah keserakahan, maka yang bertata adalah keserakahan. Kalau yang kita undang adalah ambisi, maka kita akan menjadi orang yang otoriter di dalam hidup. Kalau yang kita undang dan kita junjung tinggi adalah mamon, kekayaan, maka itulah yang akan bertata dalam hidup kita. Sampai matinya kita akan tetap berorientasi kepada nilai-nilai hidup seperti demikian. Yang menjadi pertanyaan, siapa tamu dalam kehidupanmu? Kalau tamu dalam kehidupanmu adalah Tuhan dan firman-Nya, kalau tamu dalam kehidupannya adalah Roh Kudus yang mengubahkan hidup kami, kamu, setiap sahabat seperjalanan, menjadi pribadi yang terus bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus, menghasilkan buah-buah pertobatan, menghasilkan buah-buah roh, dan bukan perbuatan-perbuatan kegelapan, dan bukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Semuanya sangat tergantung siapa tamu dalam hidupmu, siapa yang engkau undang dalam hidupmu, siapa yang bertata di ruang kosong dalam hidupmu, siapa yang menjadi sahabatmu, dan dengan siapa engkau bergaul. Sewaktu engkau bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya, Tuhan akan menjadi tamu dalam hidupmu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ada sebuah pertanyaan, siapa tamu dalam hidupmu? Katakan, Tuhan dan firman-Nya menjadi tamu dalam hidupku untuk selama-lamanya. Amin.